السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penabi Ustaz Mahdi Syahrudin, saya pendengar yang memiliki Allah sekalian, ikhwati fillah, kita menyambung kembali kepada tafsir di IQ.FM ini, mursi surat Taubah ayat ke-120. InsyaAllah di kesempatan kita lanjutkan ke-121 dan berikutnya. Dan itulah firman Allah SWT, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillah wa la yargabu bi anfusihim an nafsih. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka ini tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam peperangan. Dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka lebih daripada mencintai Nabi SAW. Yang demikian itu kerana tidaklah mereka ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak satu tempat yang membangkitkan marah orang-orang kafir. Dan tidak menimpakan satu bencana kepada musuh. Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan demikian itu satu amal yang saleh. Semuanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Muslim-muslimat ini milik Allah sekalian. Ini merupakan ayat yang menjelaskan balasan kepada mereka yang enggan menuruti Nabi SAW dalam peperangan. Ini terjemahan saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Allah mencela orang yang tidak ikut berperang dengan Rasulullah SAW dalam perang Tabuk di kalangan penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar Madinah ini. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi, dalam ayat yang lalu telah diterangkan bahawa Nabi SAW tidak dibenarkan untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu merupakan keluarga mereka sendiri. Sebab mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dan Allah telah menentukan tiada keampunan untuk mereka yang mempersekutukannya. Ini telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu. Dalam ayat yang 120 yang sedang kita bincangkan ini, muslim-muslimat menjelaskan bahawa penduduk Madinah, yang mana Madinah ini telah dijadikan pusat kekuasaan Islam, ibu kota Islam, nama yang dahulunya Yasrib ditukar kepada Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Arab yang duduk keliling kota Madinah ni patut berbangga dengan perjuangan Nabi SAW. Memuliakan mereka, menyelamatkan mereka, menjadikan mereka ni ketua kepada Hijaz, bahkan kepada seluruh semenanjung tanah Arab, bahkan kepada dunia secara umumnya. Selepas itu, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan zaman Khulafa Ar-Rashidin, dan zaman-zaman pemerintahan Islam selepas itu. Jadi setiap kabilah yang berada sekitar Madinah seperti kabilah Muzainah, Juhaina, Ashja, Aslam, Ghifar, semua ini tidak patut berdiam. Tidak patut meluk tubuh sahaja meninggalkan Rasulullah SAW pergi perang sedangkan Nabi telah menyebabkan kemuliaan kepada. Bahkan kita pada hari ini pun muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian kena mengenali hak Nabi SAW ni dengan sebenar-benarnya. Bulan puasa yang lalu, mereka yang mempunyai kedai-kedai perniagaan, gedung-gedung perniagaan, bahkan gerai-gerai yang menjual bazar Ramadan pun syukur tak pada Allah SWT. Dengan sebab Islam, saudara menjadi mungil. Saudara buka restoran tu, buka kedai, buka gedung perniagaan dan sebagainya dalam bulan Ramadan, saudara dapat keuntungan berlipat ganda. Betul tak?
Kenapa boleh berganda? Kerana suasana Ramadan, kerana suasana Syawal ini tunggu-tunggu. Lalu masyarakat pun spend dengan banyak, sebanyak-banyaknya, kerana nak bergembira pada hari raya. Saya pun rasa syukur tak dengan sebab nikmat Islam yang saya jadi mulia dan kaya seperti itu. Saya bacalah buku yang bertajuk 41 Kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku kecil 41 Kelebihan Rasulullah ni, Bidayatul Sul fi Tafdil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ditulis asalnya oleh Syekhul Islam Izzuddin bin Abi Salam, telah pun diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Buku 41 Kelebihan Rasulullah ni membolehkan kita untuk memahami apakah peranan kita, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta kepada Nabi ni bukan bersifat emosi. Cinta kepada Nabi ni kerana cinta yang berkaitan dengan rohani, cinta yang berkaitan dengan spiritual. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, mereka ni tidak patut berdiam diri, berpeluk tubuh sedangkan Rasulullah pergi berperang. Ayat ini menegaskan, kata setengah para ulama tafsir, ia menjadi bukti kewajipan para sahabat untuk berjuang bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu hayat Nabi. Artinya bila datang An-Nafir itu, seruan untuk jihad, semuanya kena pergi jihad, melainkan yang diberi ke pengecualian oleh Nabi SAW. Contohnya kita sedia maklum dalam perangan Ahzab, Nabi telah mengamanahkan kepada Hasan bin Thabit yang dipanggil sebagai Syair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk bersama dengan para sahabiat. Yang mana Hasan bin Thabit ni merupakan seorang penyair, ahli sastra yang hebat. Apa yang kita panggil pada ni? Sastrawan. Jadi duduknya bersama dengan muslimat untuk menjaga mereka dan untuk mengalunkan kepada mereka syair-syair jihad. Adalah pengecualian tertentu yang telah ditetapkan. Tidak patut mereka yang mementingkan diri mereka mengatasi rasa cinta kepada Nabi SAW. Bayangkan saudara, ketika berlakunya perang Tabuk, pernah kita huraikan dahulu, usia Nabi ni dah lebih daripada 60 tahun. Jadi maknanya sudah pun terhitung di dalam kategori usia senja. Kalau kita panggil warga emas. Sampai hati ke para sahabat yang ditegur oleh Allah SWT ni, mengaku beriman, tapi bila Nabi dalam usia selanjut itu, kamu duduk tercicil belakang kerana kepentingan-kepentingan yang tertentu. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kerana itu Allah menjelaskan dalam ayat ini, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَسَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. La yusibuhum zama', mereka tidak ditimpa kehausan. Zama' ni maksudnya atas, atshun. Wala nasab, nasab ini payah, yang boleh ditinggalkan juga kata Imam Rawi Al-Ashani sebagai ta'abun. Wala makhmasah, wala makhmasah ni bermaksud maja'ah. Maja'ah maknanya kelaparan, kehabisan makanan. Wala yata'una mawti'a yaghidhul kufar, dan tidak pula menginjak satu tempat yang menyebabkan marahnya orang-orang kafir, menduduki tempat yang membuat para musuh menjadi takut dan mereka menjadi marah. Illa kutiba lahum, melainkan dituliskan bagi mereka amal amal saleh dan pahala yang melimpah ruah. Kerana perbuatan-perbuatan ini sebenarnya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, hanya dilakukan oleh golongan yang berjihad ya Allah SWT. Jadi tiga hal yang disebut di sini, pertama kehausan dan dahaga kerana menempuh pada pasir yang luas, kering, kontang. Yang kedua, kerana penat, kepenatan yang dinyatakan di sini, wala nasab, kepenatan yang amat sangat. Yang ketiga, wala makhmasah, maja'ah, kelaparan. Sama ada kerana kekurangan bekalan yang dibawa ataupun kerana kehabisan makanan dalam perjalanan. Tentulah berada di rumah ni dengan segala kemudahan makan berbeza daripada perjalanan yang kita kena kawal dan bau makanan yang terhad. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, wala yata'una mawti'a, wala yata'una mawti'a, yang dimaksudkan di sini iaitu menyerbu, menyerbu pada negeri orang kafir sehingga tempat tersebut dapat ditawan, yang menyebabkan orang kafir itu marah lalu melawan, terjadilah pertempuran dan akhirnya kafir itu kalah dan tidak mereka dapat mencapai kepayahan dari musuh, sebab musuh itu tentu tidak akan menyerang, melainkan musuh ini melawan, menyerbu, menikam, menyerang, bertahan sehingga
pihak kita pun ada yang mati, yang luka-luka, semuanya risiko dan perkara-perkara yang tidak dapat kita pastikan. Ini semua menguji kedudukan orang-orang beriman. Di hujung ayat ini Allah jelaskan, illa kutiba lahum bihi amalu salih, melainkan dituliskan untuk mereka dengan sebab perbuatan mereka ni menuruti bersama dengan Nabi yang salam, dapat pahala, dapat amal yang salih. Semua itu adalah usaha yang baik, pekerjaan yang tidak sia-sia dan tidak terbuang. Tiap-tiap pejuang yang bersama Nabi ni rela untuk haus, rela untuk penat dan kelaparan mereka ni, rela untuk bersama dengan Nabi menyerbu ke negeri musuh sampai bertempur, menyebabkan musuh itu marah. Mereka pun berperang, lalu di kalangan para sahabat yang mati syahid dan yang selebihnya menang peperangan tersebut. Ini semua dikira amal yang saleh, catatan yang suci. Inna kitabal abrari lafi iliyin, kitab orang-orang yang ikhlas untuk agama Allah ni pada tempat iliyin, dan jalan Allah SWT tidak akan dapat ditegakkan melainkan orang-orang Islam bersedia untuk berkorban walaupun melibatkan kepentingan peribadi dan keluarga. Jadi dalam ayat ini, muslim-muslimat ini memiliki sekalian satu motivasi untuk orang-orang beriman faham. Dalam ayat ini, walaupun seruan itu diutamakan penduduk Madinah, sebab Madinah pada waktu itu merupakan kota Islam yang penting, Nabi berada di sana, mengatur siasatnya di sana, maka tidak layak bagi penduduk Madinah yang berada di sekeliling Nabi yang telah menyebabkan kemuliaan mereka itu, mereka duduk berpeluk tubuh, bersandar saja, tidak mahu terlibat dalam perjuangan bersama dengan Nabi SAW. Disebabkan matlamat itu penting, maka haus, penat, lelah, lapar, terbunuh ataupun mati syahid ataupun mulia, semua itu tidak akan diabaikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada hujung ayat ini kita lihat Allah menjelaskan, inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah SWT tidak akan mengabaikan ganjaran untuk orang yang melakukan kebaikan. Jangan disangkakan mereka ni pergi berhaus, berpanas, bertempur, kerja tu sia-sia. Jadi ayat ini walaupun turunnya seolah-olah khusus bagi penduduk Madinah waktu Nabi masih hidup, tapi sebenarnya tuntutan jihad itu masih lagi berterusan kepada orang-orang Islam. Itu sebab berkatalah Imam Al-Auza'i dan Abdullah bin Mubarak dan beberapa ulama tabi'in, ayat ini merupakan satu perintah terhadap orang-orang beriman sampai hari kiamat. Artinya muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, tuntutan jihad ini al-jihadu madin ila yaumil qiyamah, jihad ini berterusan sampai ke hari kiamat. Banyak kesilapan, kesilapan faham kepada istilah jihad ni muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Orang-orang bukan Islam mengatakan bahawa Islam ni satu agama terorisme, sebagai contohnya anti-social. Tapi kalau kita perhatikan, di negara-negara yang mana orang Islam ini minoriti, mereka sentiasa teraniaya. Tapi tidak pula disebut bangsa-bangsa yang telah menganiaya orang Islam itu sebagai terorisme. Sedar tak sedaya? Orang Islam bukannya berkuasa untuk menindas orang lain. Bahkan sepanjang kekuasaan kerajaan Islam, sebagai contohnya kerajaan Islam Abbasiyah di bawah pimpinan Harun al-Rashid, berapa ramai ketua doktor yang berada di Bimaristan. Bimaristan ni bahasa Arab diambil dari bahasa Parsi, berarti mustashfa. Berapa ramai doktor-doktor pakar termasuk yang merawat kepada isteri Harun al-Rashid waktu ia sakit pun seorang yang bukan Islam, Georgis bin Bakhtishon namanya. Namanya pun pelik setelah ini mulai kat Allah sekalian. Kita lihat zaman Islam tegak di bumi benua India sebagai contohnya, tidak pernah berlaku pergolakan kaum berapa ratus tahun. Tapi sebaik saja British datang untuk mengalihkan kepimpinan itu kepada Hindus, maka penganiayaan, tekanan, pembunuhan kepada orang Islam tidak pernah berkesudahan. Sedara perasan tak? Jadi kita harus faham, kita jangan jadi seperti orang-orang yang tidak faham untuk mengatakan Islam ini sekiranya jihad maksud membunuh orang lain. Tidak, tidak sama sekali. Jihad yang dimaksudkan adalah untuk mempertahankan diri. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jadi kalau kita perhatikan di sini Allah SWT menjelaskan keterlibatan diri mereka secara langsung memberi kepada mereka ni ganjaran yang besar, memberi kepada mereka kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat maksud ini musyaq satu demi satu. Wala yunfiquna nafakatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiya
illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Inilah kepentingan jihad untuk difahami, mendapat kemuliaan dunia ataupun akhirat, kedua-duanya adalah pasti. InsyaAllah kita akan hurai perkara ini mesti kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.